aku. Dan naskah hilang kabeh. Oh, no. Tapi ada satu orang sing wong Tuban. Heeh. Memetake naskah aku kono. Suatu hari aku dibel. Saya ini mengangkat naskah saya yang ini. Yang kita pentas anu yang anu kembang baru kambang gitu. Wih, aku malah duwe naskah aku ngono ya. Kamu dapat dari mana gitu? Dari teman. Yo kena aku kirim mana? Aku malah ngono malah. Karena ya. Ya, karena zaman waktu itu kan aku belum bisa main komputer. Ya. Tidak. Mas, aku udah ngetek naskah yang mesin cetak lo bro. Tak, terus dua jari. Tak. Nanti saya ini. Nanti saya aku udah laptop lagi, bahaya wong-wong jadi. Nah, cetak-cetak baru ini. Kapan ngetek pemain. Ya. Pemain tadi, ya wes lah. Pelek kasih gue DE. Ketika naskah itu hilang, DE harus hilang. Ya, kucur. Berarti kalau di dunia pemain itu ada itu sih. Kontemporer ya, ya sekali pakai buang mas saya itu. Kamu kan dulu pernah ngomong aku toh itu ada lalian di nama ada lalian di Takut buat sesuatu berbobot ngecek aku ki ilmu ku percuma lo gue takut kuringan. Tapi sekali omong bobot lu kurang berarti lo omong berkurang makannya gue tetap. Ya, takut biasa banget sih. Takut sih sesuatu berbobot ilmu ku kena tuh. Nah, tanya saya, tapi itu kan identik penuangan. Membikin naskah itu berkoyo bonggol itu. Bah, mobil kiper, naskah komplit. Tapi kau dipaksa kena apa pemain lagi kau butuh kan gue. Kau improvisasi spontanitas. Yang penting naskah tetap jadi. Lagi. Meskipun pada akhirnya impro. Makanya orang itu tidak tahu. Jumlahnya nanti lagi saja. Naskah tetap asli kayak tahu ya ini ya. Naskahku asli. Gak ada no naskahku bayi itu naskah penuangan itu ketoprak weh. Komplit cuma pada maknanya Robert. Ada yang ketoprak ya? Yo. Kan ketoprak kan penuangan ya bro. Penuangan lo. Nah, kurangnya lo bro. Tapi kan aku yang pemain ketoprak bro. Nah, kui apa doktrinnya mau gunanya gitu aja. Sudah lah, teater modern itu. Oh, modern ya? Modern, realis, bahasa Jawa. Oke. Mayune ketoprak. Tangan-angan. Eh, susah banget. Wah, ada aja. Ah, ibu main. Kebropio sih ngomong ngarep deh. Nah, gak pernah ya? Kalau back di top itu gimana? Tripen bah, mungkin perusahaan gue grup aku malah nganjali aku. Tripen sih karo jaduk barang gue. Tripen trackpen itu TRP trip TRP TRP band trackpenmu wah ya masuk rapi deh berarti karya-karya anak kontemporer tadi pakai sekali buang yora pada zaman dulu aku nanti ditawa aku langsing rambut gondrong karena pacuan pada bakaran mawana nanti dia tau iya trip band nyanyi aku janji lah aku pernah pecah-pecah histeris tapi Arman kan orang numpak BL yo beda Arman lokal karo Arman kan aku kan Amran karena Amar Utuno ngarane aku Amran itu ya lo mana enggak pernah datang kok
Itu lah me promo tau kan. Mula aku ngoya-oya, aku tadi lu bilang tamu, ben aku bisa melu promo. Aku dari semua. Loh, Bibi kemana? Jangan jauh-jauh, lo garuan lo. Kiki santai, kita lanjut. Pengurung cepat, mereka mereka. Memang kami itu jenis fenomenal ya. Nah, lo punya nggak moral? Benar-benar kamu kan sudah menggantungkan sarung tinju dunia teater yang offline. Benar-benar. Ini rumor. Tinju. Rumor. Masih. Enggak lah, bose toh. Bose. Rumor ya wajar aku juga. Saya mau kata gigi analog di menggantungkan sarung tinju strategi makro. Terus ngomong sopo. Ngomong sopo tak tabuan. Itu timer gitu. Wah. Karo cakem timer. Ah, tabu wis mal kulo kalo pemerintah natural. Gancar bose. Bose, bose sabar, bose sabar. Tahu tuh sih. Dan sekarang kamu termasuk orang makmur. Awake setelah menggantungkan sarung tinju dunia penyutradaraan panggung, urusan merambat ke dunia film, YouTube, film. Kan YouTube itu tempat saja. Terus digawe apa? Terus itu digawe apa? Iya, wes. Bisa aja lupa deh, gimana ke leak gue dunia film bukat ya bukat macam itu kan apa sitcom. Oh sitcom, situasi standar kok bukat. Aku masih belum percaya gimana gitu. Maksudnya aku untuk menjelaskan tentang saya menggantungkan sarung tinju dunia peteater panggung. Enggak dong. Ya makanya saya kan break itu karena klarifikasi. Nah ikut juga klarifikasi sih gue ke semua. Ini loh, saya itu kan break itu karena sarung tinju gitu dong. Nah gimana saya untuk obat gitu loh sebagai seniman pencipta karya. Nah nek nenggon panggung gue rentuk kudu streaming, aku nek streaming kira puas. Akhirnya yo wes saya nengok YouTube gitu loh. Gue punya ekspresinya aja, tapi itu adalah nggak tahu garap bangku, aku tak kirim naskah aja. Dan itu ditinggal itu. Yo pecah. Berarti tetap tamu. Berarti orang cuma hanya menanggulangi anu pandemi yang di YouTube itu. Yo ndak, iki kan yo melu. Jawabannya tadi kan masalah kan kemarin pandemi, jadi mau nggak mau saya harus bikin yang ya, online. Nah itu saya bablas dong kebacu toh. Nah setelah bos yang betul Pak Pung sekarang kok ini. Terus karena panggung mulai itu penurutmu setelah itu aku mau kembali. Iya berkarya lagi. Berarti setelah itu yang ini kan nggak perlu. Ternyata beda ya. Oh ya. Akhirnya aku. Uang kita menangisnya kan tetap jadinya. Iya iya. Nah, aku rasa tidak menafik lah. Iya iya. Dia kayak orang yang berkaca lah. Dia tunggu proses kesenian lah itu awal. Ya. Lama-lama dia tetap. Gitu loh. Gitu? Nah.
membuktikan nek kowe kuwi struggle aku. Nek aku nonton yo malah dadi rohani awan. Pijitan kaya geng motor. Nah tetap berarti apa cerita? Tunjukkan. Aku kalau Rosario kayak pijitan tak cerita ya? Cerita. Oke. Jimba. Tunggu HP ki lho, kowe mudhuran desa tenan awake dhewe. Tunjukkan. Aku gak mau tuku. Nah, sori no kamerane di atas mata-mata. Kerja kerjanya gimana? Iki di roke, iki lho tak jasi mon. Iso ra ya? Mau sono nang kita. Yo, lho kok aku malah dadi sales gimbal to ngene? Yo ora, aku kepengin penjelasan. Aku makane buktikan. Lho, Malah mereka itu dengan ikhlas memberikan konsumsi
tayangan itu babon no? Konsumsi bakso cak turah. Berarti ngebosnya turah. Mie ayam madul. Si ngebos madul. Si ngerti syutingnya ya nang cetak-cetak yang lain. Loh iya, itu babon itu. Yang disukai. Hah, itu babon bener. Itu babon itu selalu syuting di tempat-tempat yang aman. Iya, itu sistem manajemen. Nah, manajemen. Senang ada ya. Tapi diurun nih. Hah? Diurun nih lah. Diurun nih wet dari panganan lho. Oh ya wes. Kan bapakku lho. Tinggal sampe kalau aku sing support dulu. Oh, do aku. Sing nyupati bakso lewat cekak. Ah, ngono bro. Makanya namanya konsumsi. Iya, yes. Bisa ganti. Bisa konsumsi catering Mas Ipul. Iya. Berarti kok kayak Ipul. Bakso production ya. Nah, wes. PHD. Eh, saya mau tanya, ini Yung Babon ya, itu sudah berapa episode? Ini 36 pak ya? 36 36 episode, oke. Itu kenapa pilihannya Yung Babon? Aku sekarang mulai masuk ke masalah yang kamu kerjakan sekarang, oke? Ya karena memang Jose Sabaron, rampung ke, pertanyaan itu dirampung ke. Ya Allah, oh, ya Allah. Kenapa kok pilihannya Yu Babon? Kenapa tidak Yu Susi atau Yu Yu yang lain? Itu kenapa? Ya karena sini aja itu kan saya kenapa tadi disuruh saya? Ya kamu bukan Susi ya? Itu masa lalu. Udah diungkap bro. Aku lah ketorang jelain. Lagi malah judul itu move on bro. Orang itu move on. Neng kue selalu pemikir ke belakang orang berkembang. Iya. Susi itu masa lalu. Oke. Perlu. Itu kenapa? Lu aku neng kue betul betul Susi neng. Iya. Apa? Ya ada toh. Lah iya kenapa yuk bapak? Ya karena yuk bapak yang terbaru. Iya. Ramai nih kan yo. Cari masa lalu yuk. Yo. Ada konten sitkom. Ya. Jelas pada waktu aku ngomongin bocah-bocah beberapa ya ini Pak Bon, Dewi, Lola, Fahmi, teman-teman itu. Eh, ya konten ya. Aku nonton Pak Bon. Nah, pada Pak Bon itu tak akan ya udah di Pak Bon. Pak Bon itu karakter yang menjadi headline-nya atau Pak Bon itu kasnya selalu. Sebenarnya Yu Babon itu ke awal dari awal itu dia sebenarnya ini mau jadi ikon gitu loh, aku terus terang ya jadi ikon center of interest dalam karya itu di dia gitu loh, tokoh utamanya tapi dalam kesendinya jelalah ya sorry karena kesibukan dia gak bisa intent gitu loh ya aku rasa menyalahkan ini karena kesedihannya akhirnya dan ternyata banyak teman-teman di luar negeri kepengen lalu ya akhirnya tak lupa ini mati dulu gue ngembangin cerita aja karena gak naik nenggoni bangun dok ini rasa berkembang karena apa dia kebentur nenggon waktu kerja itu loh nah itu akhirnya mati masuk terus habis itu kurang udin macek dan pengembangannya itu bukan karakter ya, malah di cerita. Nah kalau pengembangan tidak kita rasa kan berarti akhirnya lokasi juga tidak sesuai domisi atau domestiknya juga pun. Nggak, sekarang jadi lebih pada dari karakter ya, sifat juga pun itu dalam konteks ini bukanlah karakter tapi sifat mungkin kelumpuan kenaifan orang kami ya, tapi tetap saya biar ada benang merahnya
tetap meskipun si tek metune bapak nang muncul. Oh, selalu muncul. Heeh, nah, bapak nang muncul ra ketang kuwi metune gersak crut. Hmm. Nah, sampe tenan tok tetep harus ada. Hmm. Ben nyambuke alus ta karena ini serial. Hmm. Serial apa seri? Serial. Berarti beruntung yang kue nonton seri loro ya aja ramu dan seri terus gitu. Oh gitu. Hmm, kudu nonton seri loro berarti seri ya. Hmm. Kayak tersanjung dikat terus ya. Hmm, terus lalu dan itu iso mlane mencolong aja ketok dingin. Hari ceritanya kan iso ketok dingin dingin. Karena ya kui babon karena aku setelah saya nak kui. Malah itu cuma tuh. Saya sok sok ting. Ini aku orang sih. Nunggu. Sesok sing iso melu syuting sapa? Aku lagi ganti nasi. Makane oh kegiatan jarak dari tempat. Lagi ganti naga ser. Sesok syuting. Aku kan itu mulai alek cerita. Ya gitu mau aku. Berarti cerita berulang-ulang kita. Yo orang atau mungkin mau bicara. Ya udah, sampe mana-mana, sampe ceritanya malah mati. Aku dikritik karo orang penggemar ya, karo sing gini nonton di bawah. Mas, kok ceritanya ketemu di gede? Jawaban. Terus keadaannya lho, Mbak. Mari pemain itu maksud buka sepe. Gitu? Jadi gini menyesuaikan pemainnya. Nah, biasanya itu karena menyoal apa? Pertanyaan gitu, kalau ngomongkan serial itu memang ada suatu misterius atau misteri gitu kan yang kejar-kejar, biasanya kalau detektif, kalau film-film serial itu kan gitu. Langsung mau coba lancar terus akhir laku, makanya menonton selalu. Iya. Nah, pertanyaan saya di Ubagon itu alurnya itu gimana? Alur-alur sitcom yang berubah. Sebenarnya ini kan kita udah jelas dari judulnya ya. Yuk babon, babon itu dari kata babon itu pitik, pitok, gini ngoyak lanangan. Sebenarnya di situ ngoyak iki ra kecekel, berarti ngoyak iki ra kecekel, ganti ngoyak iki ra kecekel. Tapi karena iki kesibukan dia, akhirnya kita andep tak gae ini kan kalau madu. Ya kan? Ini kan kalau madu selesai. Jadi kok enak, itu tetap ada. Itu ada. Tapi ada muncul tokoh baru nanti 37 itu, seri yang ke-37 lalu ini promo bisa? Promo colongan gitu. Oke, bocoran. Oke, Brexit lanjut. Ini lah promo aku ya, mom. Gue ayah gue mau jeneng posisian promo. Badan gila, sutradara gila, aduh. Ada tokoh baru yang karakternya mirip dengan babon. Okay. Tapi dia bukan babon. Cuma untuk mengganti posisinya aja kan karakter babon enggak hilang. Tapi babon tetap ada. Cuma posisinya kan tak hilang karena saya tahu dia sibuk gitu. Nah, nanti ada tokoh baru. Saya tidak setuju. Ya, kalau itu sudah menjadi narasi kan tidak harus selalu lupa. Yang penting ceritanya ada ikatan sama itu. Iya, makanya babon tetap keluar. Itu kan tadi kamu ngomong, ini yang pendidikannya kemana? Kan aku tak ngomong deh, di babon itu gitu loh. Mudah lah. Ya, sebenarnya aku kan enek konsep asa ganti kampung babonan. Dengan lokasi ngone turah. Ngone Tawil. Ya kan? Tapi tak pikir-pikir ganti kampung babonan pun tidak terganti akeh banget tau tidak terganti apa jenis musik soundtracknya bareng hari itu tak gua aku kerja dulu aku terus tapi babonan lah. Nah kan maksudnya gini kalau dalam tapi boleh apa tau korek tak gowo jadi ngerti dengan oke kan kalau dalam konteks gitu itu kan kalau berada di narasi kan berarti harus di kan orangnya karena itu dari bahkan dari karakter pembuat itu dan orang akhirnya sudah terumuskan bahwa ini adalah sitcom Yu Bangbon dan tidak harus tiap episode itu Yu Bangbon hadir ya, tapi kan orang sudah dikenalkan oleh Yu Bangbon ini tokoh hubungan-hubungan dan ini punya cerita sendiri aja itu juga bisa tidak harus muncul di media sendiri pegawai. Makasih ya masukannya. Ya, biasa lah. Terang darah.
kali. Ya emang, ya udah beberapa kali kan. Okay. Tantangan kemarin kan Pak Bori telah muncul. Nah, udah 3 kali pemerintahan terpenarang itu bahkan ternyata banyak yang protes. Gitu loh, protes. Ini Pak Bori telah muncul. Pak Bori lama gak keluar gitu loh. Nah, itu kan tidak harus lama ya, 2 kali rakyat. Saya pernah sempat 3 kali, sampai 3 kali. Ya, aku ya mengerti ditakoke kok ra iya. Ya. Toh, jok kesulitan tuh kuwi bisa pindho ya. Ketelu tetep. Nah, terus endingnya itu gimana belo kayak begitu itu. Aduh. 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 Itu nanti kopi hitam rencana di ending kan terus bikin baru atau terus-terusan cuma kerjaan dulu. Nah ini tadi tanpa konsep ini ya, ini konsep berjalan. Oh konsep berjalan kan tak masuk besok atau deh kita kok deh siapa sih tapi penonton itu tahu nggak itu terakhirnya baik. Kon-kon nenggon channel Yubabon, channel studio itu kan cukup sudah studio tak gede. Lo kau ngerti kan ke admin itu di posting dia mau lihat. Kalau ada tulisannya sutradara, kameramen Bayu Gendut, editor Bayu Gendut. Apa nih? Apa tuh yang penasihat? Penulis naskah Bayu Gendut, sutradara Bayu Gendut, kabeh Bayu Gendut kok. Bayu Gendut. Wah, aku mau nuplay ada nih gue. Ini kita gendang nih. Grendel ini lho, enak. Ini gue tak ngopak Jokowi, gue tau menurutin. Grendel aku ini. Ya, tetap kupak kan, pokoknya 2 kali seri. Luar biasa. Bintang tamu. Luar biasa. Berarti kan negatif mulai lho. Negatif mulai. Jadi kamu gak pengen bikin baru lagi? Pengen. Jadi sutradara cuma kupak. Enggak, di show dulu kan ada lagi juga yang pemainnya anak lucu yang meretak gitu. Hmm. Ya itu tuh untuk anak pengen banget ya, karena kan konten tuh otomatis kosong gitu maksudnya. Akhirnya nek juga pun kan ngomong sibuk tapi kan kadang pernah syuting, kadang rata ya lah. Tak leboni sih meretak. Tunggu lu pun yang banget. Ya buat dua bro. Ya, jadi orang lain sekarang youtuber ya, bukan persoalan baliknya menang itu tuh. Enggak. Nah iya kan tadi pikirnya kan tadi butuh di sini. Jangan, dan seperti itu. Terus gimana? Semua orang sudah masuk. Oh ini karena kesenian, kesenian. Tetap kepingin mau nanti. Ayo, jera. Tetap kepingin. Ya lu ngasih orang duduk. Butuh kejujuran baik. Dapat dia ganti. Iya. Iya, semua baik lah. Ternyata. YouTube, sih apa sih ngomong orang muda dengan dinyeri gue. Nanti sutradara khusus Yuba buat setelah itu bu, mana ya? Murah, biasanya konten kreator, bukan kreator. Nyanyata apa Abang Bagiarto Hang Jawan Masa apa yang lain? Masa aku apa-apa Dia kira-kira apa yang mau sampaikan dengan Yubabonmu sekarang ini dan mungkin kesan
ora kesan dan pesan. Apa sih mau bersama dengan Yubang? Dia pengen promotor. Terus belum lagi tentang kesenimananmu, kepengen susun mengenai apa, pengen mengenai apa, terus targetnya apa. Kan dia mau orang kesan pesan. Kena perlu aku netizen. Kupi wong bener bener apa? Tadi kan. Mana yang saya omongin? Gua apa? Perawat. Mas ya. Mas. Mas ya. Ini ambilkan kerupu tak? Oke, pon. Ya, mari ragu. Pancak, ini ambil amimah kurang kerupu. Gitu? Bisa omong murah kerupu. Karena ini rata anda. Orang ngomong apa? Aku memberi kesempatan ya. Ya, intinya seperti ini. Saya itu seniman, saya bukannya ini omongan emang ngawur kabe. Saya bukan menjadi YouTuber, enggak. YouTuber itu kan hanya untuk pelampiasan kegelisahan. Kegelisahan karena kok burung menggeliat itu mencari karya. Nah, YouTubernya bablasan saya mau enggak aja. Anak baru tiga ribu. Hari bulan baru. Ya, kau kan sekitar itu kan mana? Bulan depan berdos. Jadi anda bukan YouTuber. Anda hanya orang mencari cantanya. Lo, kau saya ini jadi aku bukan terakhir. Kau malah tak kau ngolong nempi toh. Lah, ya gimana? Jangan seperti ini ya, teman-teman semua. Saya baik-baik. Paling cuma tiga.